Halo guys, saya berada di tepian Sungai Kapuas. Kita lihat apa saja perkembangan terbaru dari pembangunan waterfront tepian Sungai Kapuas, terutama di daerah Kapuas Besar. Nah, ini deh guys, ini adalah Kapuas Besar. Ya, ini baru saja dibangun ini waterfront-nya. Nanti kita lihat ke sana ke ujung seperti apa perkembangan terbaru dari pembangunan waterfront atau jembatan panjang ini ya, yang berada di pinggiran atau tepian Sungai Kapuas. Ya, di sini ini adalah pelabuhan tradisional khusus untuk kapal motor atau kapal klotok angkutan yang melayani daerah-daerah di perhuluan, misalnya di Sebangki atau di Kubu Padi dan sebagainya. Nah, ini nih guys. Ini masih pagi, ini sekitar jam 8 lewat. Jadi mana aktivitas itu masih belum banyak. Kita lihat nih guys. Ini para ABK sedang muat barang. Nah, ini pasar Kapuas Besar. Nah, ini nih guys, pasar Kapuas Besar, cuman tidak seramai dulu ya, tidak seramai dulu. Jadi guys, di sana itu adalah Masjid Jami. Kemudian tidak jauh dari situ adalah Keraton Kadariah Pontianak. Ini guys, sungguh sangat panas sebenarnya. Guys, itu saja. Mungkin karena cuacanya cukup panas, jadi tidak kuat mau ke ujung. Demikian perkembangan terkini dari pembangunan waterfront di wilayah Kapuas Besar, Pontianak.